بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita gunakan dengan sebaik-baiknya masa sihat dan masa lapang yang kita ada untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya nikmat Allah sangat banyak untuk dihitung dan tak mampu untuk kita kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya kamu ingin mengira nikmat Allah, tentu pasti kamu tidak akan terbilang betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang satu hadis Nabi, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar maksudnya ialah tidak boleh kita memberi mudarat kepada diri kita dan tidak boleh memberi mudarat juga kepada orang lain. Seperti contoh, tidak boleh memberi mudarat kepada diri kita, contohnya kita menghiris tangan kita dengan pisau sehingga mengeluarkan darah dan boleh menyebabkan kematian. Malah sekiranya ia boleh menyebabkan kematian, maka ia merupakan satu dosa besar yang disebut qatlun nafs, iaitu membunuh diri. Dan sekiranya ia tidak meninggal dunia sekalipun ia telah mencederakan dirinya, maka itu membawa maksud la darar, iaitu tidak membahayakan dan memudaratkan diri. Contoh yang kedua, wala dirar, tidak memudaratkan orang lain. Contohnya kita mengumpulkan duri-duri di jalanan supaya dapat menyakiti orang-orang yang akan lalu selepasnya, ataupun kita gali lubang di satu jalan utama sehingga menyebabkan orang lain terjatuh ke dalam lubang tersebut. Apabila sengaja kita buat, maka itu membawa maksud la dirar, kita membahayakan nyawa orang lain ataupun boleh mencederakan orang lain. Dalam konteks sekarang, dalam bulan Ramadan, ada juga di antara kita yang sanggup melakukan perkara yang berbahaya yang boleh menyebabkan, termasuk dalam hadis Nabi, la darara. Contohnya orang yang berpuasa lebih daripada sehari, dia terus saja berpuasa seperti mana dia rasakan bahawa itu lebih baik supaya dia lebih merasai nikmat berpuasa. Sedangkan Nabi SAW buka juga ketika waktu maghrib dan menyambung pada keesokan harinya. Dan memang ada hadis tentang Nabi meneruskan puasa lebih dari sehari, tapi ianya khusus khasais Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh ditiru oleh umat Islam yang lain. Itu disebutkan dalam kitab Usul Fiqh tentang keistimewaan beberapa perkara kepada Nabi yang tidak boleh dibuat pada umat. Kemudian wala dirar, ada sebahagian kita juga melakukan sesuatu yang boleh memberi mudarat kepada orang lain. Contohnya kita letak kereta di tengah jalan, laluan utama, sehingga boleh menyebabkan mungkin aksiden, kemalangan, sedangkan kita boleh letak di tempat yang lebih selamat di tepi jalan tanpa kita membahayakan orang lain. Itu di antara konsep utama dalam Islam, la darara wa la dirar. Dan lebih-lebih lagi apabila boleh menyebabkan kehilangan nyawa, seperti orang-orang yang dijangkiti penyakit sekarang ini, mereka juga melakukan konsep yang sama apabila mereka disyaki ataupun mereka merupakan orang yang positif penyakit tersebut. Mereka digalakkan untuk kuarantin diri mereka di satu tempat supaya jauh daripada orang lain. Dan juga diri mereka pun juga terpelihara kerana dirawat. Wala dirar, dan diri mereka juga tidak membahayakan kepada orang lain. Jadi orang yang berpahaman bahawa penyakit ini dibiarkan begitu saja, maka ia boleh termasuk dalam hadis ini kerana ia membahayakan orang lain. Dan itulah konsep yang digunapakai di dalam Islam, la darara wa la dirar. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang digunapakai yang disebut dalam kitab Usul Fiqh tentang hadis tersebut. Hadis ini juga termasuk dalam hadis 40 yang biasa kita dengar, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Allahu ta'ala a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.